Hai guys, kita jumpa lagi ya. Aku mau kasih lihat buat teman-teman aku suasana di Hong Kong itu seperti ini ya. Jadi orang itu kebanyakan jalan kaki, guys. Nah, jalan kaki ya. Jalan kaki. Jadi orang sini tuh nggak takut jalan kaki sejauh apapun ya. Tuh. Jalan kaki ya, semuanya itu jalan kaki itu. Jadi di setiap jalanan itu pada jalan kaki ya. Aku ada di sini ya, Mongkok MTR Exit E ya. Exit E itu lurus ya, lurus ke sini ya. Ini lurus ini ke pasar ya. Jadi kebanyakan orang sini tuh jalan kaki, jalan kaki. Dan ini kebetulan banget di pasar malam, ladies market ya, bukan Fayun kaya ini. Mongkok ya, ini masih suasana Lebaran Imlek ya. Kita lihat yuk, kita masuk Lebaran Imlek ada apa aja. Kayaknya sepi ya sekarang. Ternyata sepi. Biasanya kalau suasana Imlek itu rame ya. Mainan. Tas. Ini biasanya kalau para wisatawan pada belanja di sini. Ada 7-Eleven. Nggak tahu sepi deh. Kayaknya tahun kemarin juga sepi ya. Lucu guys. Sepinya itu tidak nguatin. Masih mending tahun kemarin. Tahun kemarin malah hujan, guys. Iya, aku ingat. Tas ini 129 6100. Yang sayang anak, sayang anak. Sayang cucu, sayang anak. Tasnya, guys. Berjejer-jejer, guys. Hey, halo. Nah, ini suasana Mongkok ya. Mongkok. Di jalan raya juga agak sepi ya nih. Ladies market. Duh. Itu semarket ya. Hangat aja.
Halo, halo, turis-turis. Suruh nyariin topi putih tapi nggak ada yang sama. Mainan anak-anak, mainan anak-anak. Tasnya bagus-bagus. Fashion. Kaosnya yang I love Hong Kong ya. Meriahnya suasana hari raya Imlek. Diobral. Murah meriah. Ada bule guys. Yeah, just stay watches. Jam-jam yang sayang jam, koper-koper, rangsel. Oh, di sana juga ada yang jualan rangsel. Pernak-perniknya cukup nih. 100 dapat 6, 100 dapat 3. Pernak-pernik. Imlek tahun ini enggak banyak turis yang kesini ya. Ini baju aku punya. Tapi udah kekecilan, berarti aku sekarang gemuk dong. Ini baju ini. Ini koko kayak di, kalau di Indonesia baju koko ya. Masuk ke sana deh, aku mau ke sini. Jadi di sini tuh hampir orang sini tuh suka jalan kaki. Di setiap jalanan jalan kaki. Ini ngantri apaan ya? Oh, jajanan itu pentol, siomay, kayak gitu ya. Pentol, siomay, kayak gitu lah. Karena kayak gitu ya. Sate-sate gitu loh. Ya.
Tuh lihat tuh orang yang nyebrang. Hari ini dingin banget, Pak. Dingin. Nih. Kayak orang mau gerak jalan ya. Tuh lihat tuh. Masih di Mongkok area ya. Area Mongkok maksudnya. Mongkok area. Sama saja. Aku mau naik bis aja. Ya. Karena kalau naik bis itu aku sukanya apa? Bisa duduk nyantai. Mongkok Station ya, exit E ya, E2 ya. Tuh, banyak orang yang jalan ya.